guys, welcome back to my channel. Aduh, bentar dulu. Jadi video hari ini judulnya sih ke sawah ya. Kegiatan di usah. Oh, bunyi bahasa orang Kutai ya. Nunggu pipit. Karena memang lagi musim panen, kalian bikin konten sambil kita ke sawah. Nunggu pipit terus. Sekali aja tes kamera. Bagus semalam. Jalan. Nunggu pipit sambil dan kegiatan. Sampai bunyi mama kita di kebon. Ini rombongannya banyak. Ini tuh gua liam atas nih. Betul gitu. Masih belum juga. Nanti hujan aja. Jadi hari ini konsepnya foto di persawahan. Mencoba lensa Nikon juga yang ukuran 70/300 mm. Tapi sebelum kita makan dulu.
Abe. Hmm? Nolong Abah menjaga bibit. Hmm. Iya, Abah bangun, jadi mantap. Itulah yang ini jalannya. Ada sini situ deras. Iya. Membulu rai. Yang kegiatan. Banyak modal lah, tugasnya handal. Jadi hari ini sih kita nunggu pipit dulu, mengusir pipit dulu, biar tidak memakani sawah ya, padi-padi di sawah. Sedot di ester sini, kita sambil hunting juga. Sedikit saya tunjukkan kamera yang saya gunakan. Ini Nikon D3100, lensanya ukuran 70/300-300 mm. Nanti kita coba hunting-hunting dulu ya. Oke. Makan dulu bos. Let's go, kita mulai langsung. Buru pipit sambil hunting foto-foto sedikit. Ini kita pakai mode anu aja nih dulu. Sebenarnya mau belajar yang mode manual, kita coba di mode biasa dulu. Bukan yang otomatis ya. Oke, kita coba dulu. Tanda ulang pipitnya. Salah setting
Setting waktu dikit. Salah bos, kita kualitasnya ini. Kita coba manual dulu. Jalan-jalan. Kita pakai moda. Ini ada binatang-binatang nih, coba foto makro dulu. Kita cari binatang-binatang kecil, apakah ada tuh capung tadi? Enggak ada capung-capung. Oh, ada. Kita mode makro dulu. Kita dekatkan lagi. Oke, masih bisa kelihatan. Coba foto motor di jauh sini. Ada burung pipit, bos. Kita ke kebun karet dulu, cek dulu atau ada yang bisa dipotret dari sini. Nah, kurang sih. Pipit dari sini, kita sebelum kita usir, kita foto dulu, bos. Terlalu jauh. Oke. Saya dari bawah, bos. Oke. Kita
Tuh. Kita bisa foto. Aduh, kehabisan bahan, Bas. Apa baiknya di foto nih? Foto langit juga dah. Foto-foto. Maklum, belajar kan belum bisa nih. Coba foto lorong. Kupu-kupu sih enggak ya, bagus. Kita foto kupu-kupu, bos. Wah, ngeri. Oke. Mungkin cukup dulu di sini videonya. Agak susah cari video-video yang bukan video sih. Foto-foto binatang kalau tidak lagi baru pertama kali kan. Sekian dulu mungkin videonya, karena memang baru pertama kali motret, belajar motret ya, dan juga memang susah juga ya moto binatang-binatang kecil ini, walaupun memang biasanya mungkin mendukung, orangnya tidak mendukung mungkin ya, agak susah mendapatkan foto-foto yang kecil, memang harus ada ekstra kesabaran sebagainya untuk binatang-binatang kecil. Mungkin sekian dulu video belajar motret. Ini kita lanjut lagi untuk nunggu burung pipit agar tidak terlalu banyak padi yang dimakan oleh burung pipitnya itu sendiri ya. Oke, mungkin nanti di ada foto-fotonya nanti di belakang videonya saya lampirkan. Thank you.